Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat jasmani dan rohani. Selawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari kelamnya alam jahiliyah menuju alam ilmiah yakni dinil Islam. Saat ini, saya akan membahas ataupun mempresentasikan dari hasil tugas kita yang diampu oleh dosen Bapak Ahmad Imam dengan mata kuliah Reformasi Administrasi yang disusun oleh saya sendiri, Ahmad Fahri, dan Firman Rogo, dan Aifan, dan Muhammad Nur Rizal, dan Muhammad Arisanto, lalu Devi Asis. Saat ini, saya akan membahas mengenai reformasi birokrasi, di mana reformasi birokrasi merupakan sebuah kebijakan yang dibuat untuk mengubah atau membuat suatu perbaikan yang ada di beberapa sistem. Sedangkan saat ini, kita berada di dalam negara Indonesia. Jadi, untuk memperbaiki sistem adalah kita harus membahas sistem yang ada di dalam negara. Lalu, untuk membuat perubahan ataupun perbaikan yang ada di dalam reformasi birokrasi, kita harus memperbaiki ataupun mencakup terhadap beberapa struktur atau proses yang ada di dalam kultur prosedur. Di sana, kita akan mengetahui dan memahami dari hasil reformasi tersebut yang ada di dalam pemerintahan administrasi negara. Jadi, selain itu, ada beberapa perubahan juga yang harus kita perbaiki. Yang mana dari beberapa lini perbaikan birokrasi untuk bisa mengetahui kualitas dan kuantitas yang ada di kinerja birokrasi administrasi negara Indonesia. Dengan tujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik berintegrasi, berkinerja tinggi. Maka dari itu akan menciptakan sebuah tujuan yang memang diinginkan oleh beberapa para ahli, di mana reformasi birokrasi ketika tujuan tersebut itu sudah tercapai, maka akan bisa memberikan dampak positif terhadap masyarakat banyak. Lantas, selain itu akan memberikan kesejahteraan dan rasa keadilan, di mana ketika kita sudah memberikan keadilan terhadap masyarakat banyak akan sesuai dengan cita-cita luhur kita. Di sisi lain, birokrasi ini sangat syarat dengan banyak tugas dan fungsi. Karena apa? Karena tidak hanya fokus terhadap sisi satu saja, melainkan bisa bertugas dan berfungsi sebagai motor pembangunan dan aktivitas pemberdayaan. Reformasi birokrasi dibutuhkan untuk menjamin terlaksananya reformasi di bidang suatu pemerintahan yang mengaplikasikan konsep administrasi pembangunan. Oleh karena itu, tanpa mengabaikan reformasi di bidang lain, rekomendasi yang pertama itu sangat jelas. Yang harus dilakukan pertama adalah birokrasi yang meliputi kelembagaan dan ketatalaksanaan, lalu sumber daya manusia dan pengawasan dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan yang ada di dalam struktur organisasi birokrasi yang berada di pemerintahan pusat ataupun di daerah dan di beberapa lini sektor yang ada di struktur bawah. Mungkin dari itu ya yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur salah kata.
yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.